Hari Minggu saatnya ajak anak-anak menjelajah dunia agar wawasan mereka bisa lebih luas lagi. Tapi sebelumnya harus dikasih pondasi biar kuat menjalani hari yang penuh aksi. Mama lagi seneng sama Speak Me nih. Selain bisa dimakan langsung, Speak Me ini juga bisa ditabur-tabur di makanan loh. Pokoknya tiap makan mama selalu tabur Speak Me biar pasukan di rumah lahap makannya. Rasa sambal balado Speak Me bikin nagih enaknya. Itu pasti karena Speak Me buatan terbaik putra-putri Indonesia. Bawa anak-anak ke Istana Peri sepertinya ide yang baik. Di sana si peri ngajak menari, ngasih makan kelinci, menaiki kereta mini, melihat kura-kura yang baik, membuatkan mahkota kecil kayak peri, sampai menemani bersepeda mencari kurcaci. Saat makan lagi, gak lupa ditabur Speak Me. Cocok banget nih dimakan rame-rame karena Speak Me isinya banyak dan bisa dibeli di toko terdekat ataupun e-commerce. Speak Me for you and me.